Udah. Kenapa? Ini siapa lagi? Kenalin apa ya? Siapa? Lex. Asisten baru gue. Asisten. Oh my god. Asisten bukan asisten. Iya, asisten. Gue aja enggak pakai asisten, gue pakai mak gue. Lu pakai asisten. Lu bener asistennya dia? Hai, kamu. Cantik begini. Baju udah pinky. Kuncir dua. Masa aku asisten kamu yang benar? Stres kali. Waduh, parah banget nih cewek. Kenapa tuh? Baru kerja hari ini aja udah so cantik. Lu juga baru. Lu juga baru. Lu aja baru 3 hari, Bos. Udah pergi. Agak di casting dulu ya? Agak di casting, itu langsung aja. Emang peraturannya yang stres pokoknya boleh masuk. Boleh masuk. Hai Dina, Dinda Kirana di sini. Yoi, namanya itu gabungan dari dua lagu. Apa tuh? Dinda, di manakah kau Kirana. Aduh, Dinda. Kakinya masih patah? Udah enggak lah. Oh, udah enggak ya. Emang jadi, kenapa dia cerita apa? Kakinya sempat patah. Kalau kamu kan hati kamu patah. Wow. Aduh. Katanya Dinda sekarang udah punya pacar. Udah. Kenapa enggak diputusin aja? Wow. Enggak semuanya harus kayak lu. Beraninya. Enggak semuanya harus kayak lu. Enggak ya. Aduh. Tapi seperti biasa ya Dinda, kalau sudah hadir netizen berarti dia siap untuk mendengarkan setiap komentar-komentar daripada netizen. Iya benar. Dinda ada berita apa yang siap kita bully? Gue sudah ada feeling. Oke. Gue sudah ada feeling. Udah paham gue. Mendingan kita lihat videonya dulu tentang Dinda nih di sini. Ya wes, kita lihat nih VT-nya. Kibanggong. Iya wow. When I can't find home, Dinda Kirana, artis yang dikenal lewat aktingnya di banyak FTV. Tapi saya gak kenal, karena saya gak level nonton FTV. Walaupun hanya main di FTV. Terdengar kabar bahwa harta kekayaannya menumpuk. Untung bukan dosa aja yang numpuk ya mbak. Hartanya yang menumpuk terlihat dari gaya hidup Dinda yang hedon. Pakaiannya kerap kali mewah dan sering buang-buang uang di negeri orang. Sombong banget deh. Akan tetapi ada yang berpendapat Dinda sering menghamburkan uang untuk mengusir kesendiriannya. Ingat, bak cinta tak bisa digantikan dengan harta. Banyaknya harta Dinda menarik perhatian masyarakat yang berpendapat bahwa penghasilan menjadi artis FTV tidak seberapa. Jadi penghasilannya emang dari FTV doang mbak, atau banyak sampingan seperti artis FTV yang lagi ramai. Cuma syuting FTP. Duitnya banyak dan menumpuk, alias maksudnya dari narasi tersebut adalah Dinda termasuk artis yang katanya banyak gaya. Banyak gaya, banyak duit, duitnya dihabisin di luar negeri. Bener. Atau sebenarnya bukan cuma FTV aja, ada kerjaan sampingan kah yang sedang lo lakukan sekarang ini? Iya, kayak sampai kan harta lo menumpuk. Benar gitu. Banget, ada sampingan bisnis. Endorsan gue kan sekali posting bisa langsung ke luar negeri. Oh, oh my god! Kok gue ada ya? Wow. Oh my god! Wow. Endorsan apa tuh ya? Yours. 90 juta, dia 90 juta, Grace 90 juta, kamu berapa tuh? Aku 90. Iya, kemak 9 juta ya? Mahalan lah. Iya. Yang gue denger sih bukan sampingan dari endorse ya. Bener banget. Kayaknya ada sampingan lain deh. Kayaknya ada oh, yang... Oh my god. Oh, tapi jangan... Kita lihat aja ya. Yaudah deh. Sumbangga. Ayahoy. Oh enggak, foto seksi. Dinda Kirana geram saat ada yang komentar soal 80 juta. Lu sempet geram, emang benar itu? Geram? Enggak sih, enggak geram sih. Cuman kayak... Balesin. Gue tuh udah bosen banget sama jokes-jokes yang kayak gitu. Apalagi kan kita nih sebagai...
kayak yang apa entertain gitu. Image-nya jadi ke bawah semua, kan jadi kasihan yang udah kerja keras dari kecil untuk mencari rezeki. Gua sama yang artis cilik nih. Iya dong, iyalah gua mah dari dulu. Gua gitu kan. Terkenal dari dulu kan. Aduh. Eh, siapa lagi yang bisa nyombongin diri selain diri sendiri? Bener banget. Soalnya karena seret-seret itu lah. Terus kayak udah basi banget lu jokes lu, kalau lu enggak bisa bikin jokes yang lebih lucu mending enggak usah ngomong gitu. Kalau yang ini juga marah kalau dibilang 80 juta. Yang satu ini. Mana? Karena kebetulan memang 2,5 aja masih bisa ditawar. Ya udah nih, kalau misalnya Dinda punya nyali, nih kita wujudkan seolah-olah mereka. Iya. Mau langsung dikebalikin, kebalikin aja enggak apa-apa. Ini adalah hasil percintaan di STV ya, kebetulan ini mereka ini. Dari Julid Box ini kita lihat ya. Jadi judulnya adalah tukang jahitku adalah cintaku. Ini Oman, Oman dan si Neng. Yong, sini kita lihat nih. Ini dia Julid Box. Silakan. Hey, Mbak Dinda. Oi. Kamu kan geram postingan dibilang 80 juta. Harus muter dulu. Kenapa geram kalau enggak ngerasa ya? Baru di komen gitu aja marah. Lebay. Kalau enggak mau dikomenin ya jangan jadi artis makanya, Mbak. Baik, katanya kalau misalnya lu enggak ngerasa harus jangan marah ya, dong. Biasa aja, jangan lebay katanya. Kalau gue mau ngomong terus gue dibilang lebay. Suka-suka gue dong. Oh, terus katanya kalau misalnya gak mau dikomenin jangan jadi artis. Katanya. Jangan komen di kolom gue. Tadi respon satu orang itu sama kita yang melawan. Betul, karena kalau gue please komen di kolom gue. Ngomong-ngomong soal masa lalu. Ya. Kenapa dengan masa lalu? Mbak Inul ada apa? Aduh. Kalau kamu kan baru cerai. Ini baru ditinggal nikah. Astaga. Aduh. Emang hidup tuh kayak gitu. Gimana? Mantannya terus, nikah, terus nama dia dibawa-bawa. Ada postingannya. Bukti dong, no pick hoax nih, no pick hoax kita lihat nih. Ya. Iya. Sungkau. Hai hao. Artis FTV Migdad Adausi menikah, Neter malah seret nama Dinda Kirana. Gimana? Nama di bawah-bawah diundang gak? Gue ngucapin tapi gak diundang. Aduh. Oke, ngucapin gak diundang tapi dibales gak? Bales dong. Oh, oke, aman ya. Respect. Aman, aman. Masih temenan kayak biasa, jadi putus. Ya baik-baik aja. Diputusin apa mutusin? Enak nih. Iya. Gak apa-apa. Kita-kita aja, emang gak ada yang denger. Iya gak ada yang ngatain tahu kok, ini kamera mati, kamera gak ada. Ini bapak-bapak ini sekarang ceritanya diputusin, dia diputusin. Gue bilang mutusin. Oh mutusin. Denger baik-baik dong yang denger baik-baik ya cowoknya yang sekarang. Nah coba kita nanya sama mantannya Dinda yang satu ini. Coba. Silakan Julid Box. Ya begini, kalau emang orangnya belum ikhlas, bisa dinilai juga sama netizen. Makanya ikhlas Mbak, udah jadi suami orang masih aja dipikirin, masih aja. Tenang dong. Emang kayak gitu dia. Wah, gak ada nih komen-komen netizen yang belum kayak gitu. Wah. Daripada diseret-seret namanya, mending diseret aja ke pelaminan gini nih orang. Kasihan gak laku-laku. Aduh, emang kamu bener gak laku-laku, Dins? Ini laku gak yang ngomong? Udah laku? Udah dong. Ini berapa banyak? Diobral ini. Dua, istrinya. Dua, anaknya. Sabar dong. Satu banget. Macam berantem nih kayak gini. Gimana tuh gak laku-laku, Din? Gue mah bodo amat lah sama orang yang mau so tauan gitu. Yang penting yang tahu-tahu aja. Kan suasana udah ada. Gitu. Kenapa sih enggak mau dipublish hubungannya? Enggak usah lah. Kehidupan pribadi itu kehidupan pribadi, enggak usah dikonsumsi sama publik. Udah belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Oh, iya. Enggak mau dipublish emang jadi perasaan siapa? Kabur. Aduh, ternyata nih ini ada satu informasi yang sangat penting. Kenapa? Ternyata Dinda tuh punya hobi. Hobinya adalah? Koleksi mantannya. Wow. Oh my God. Terima kasih kalian.
barisan para mantan. Ini dia dilihat nih, kolase foto-foto mantan Dinda. Oh my God. Jejak digital sangat jahat ya. Oh my God. Saat kita lihat postingannya. Sebelah kiri atas. Mikdat. Oke, kanan atas. Ilce. Kiri bawah. Diam nih. Joshua. Kalau dia berarti sakit tuh. Ini Joshua Suherman? Bukan. Halo, ini pacar yang paling lama sama siapa? Yang paling lama sih sebenarnya nggak ada di situ. Okay. Yang paling lama tuh ada 4 tahun. Hmm. Kalau yang sekarang udah berapa lama? Sekarang udah 1 tahun. Oh. Tapi yang paling tidak bisa dilupakan dari 3 mantan itu yang mana? Apa? Yang paling tidak bisa dilupakan. Ada lah, udah lupa. 4. Wow. Wow. Kenapa udah 4? Karena udah punya yang baru. Kalau ini buruk banget nih. Buruk banget, mimpi lu juga bisa buruk. Kita lihat nih ya, komentar dari Juliet Box. Lebay banget sih pas pacaran. Segala dipamer-pamer, segala diumbar-umbar kemesraannya. Tau-tau ini putusin, cuma dimanfaatin doang tuh kayaknya ya mbak ya. Oh, okay. Oh, pacar sosial. Pacarnya mansos. Siapa? Well, Dinda Kirana followersnya banyak. Pacarin aja. Wow. Dapet endorse. Okay. Oh my God. Komentar, Oma. Baca Oma. Ada lagi nih mbak komennya. Iya tahu. Masih kanak-kanak. Memburu kemen kesenangan sementara. Waduh. Ini bapak-bapak nih yang ngomong nih. Senyum dong. Jangan pergi dulu, senyum dong. Gimana Din? Yang pertama Din, katanya kamu dimanfaatin aja. Biar dapat endorse katanya Din. Bisa jadi. Baru sadar. Bisa jadi. Yang kedua, masih anak-anak lah. Ya namanya juga kids zaman now. Kalau yang ini, baik-baik aja. Baik-baik aja. Tapi tetap gak mau dipublish ya? Gak usah. Udah berapa tahun mau koko? Weh, udah makin deket tuh. Gue dari tadi kan cuma ngomong bahasa Inggris. Ya kan, cuma ngomong bahasa Inggris itu kode pertama. Yang kedua, sama koko. Wah. Udahlah. Ya udah, Dinda. Udah mulai keringetan nih gue. Abis ini kita akan panggil pacarnya juga langsung ke studio ya. Iya, ngapain udah kesini gak masuk. Benar banget. Kita ngobrol santai aja. Benar, abis yang satu ini. Jangan kemana, masih di netizen. Super, benar, say. Gara-gara dia juga nih, konten lo barisan mantan ya sih sebenarnya konten gue juga nggak mesra-mesra yang kayak gimana gitu mas suka ngada-ngada jadi ya udahlah nggak usah lah setiap berapa periode ganti pemeran mantan.